Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil ujubi. Dan amr itu adalah istida'aul fi'li, ya, tuntutan dilakukan fi'li, dilakukannya suatu perbuatan bil qauli dengan ucapan, mimman huwa dunahu ala sabil wajib, daripada orang yang dia itu di bawahnya atas jalan wajib. Jadi tuntutan dilakukan suatu perbuatan, amr. Fa in kana al-istida'u min al-musawi sumya iltimasan. Maka jika ada tuntutan dilakukannya itu, ya, minal musawi, daripada yang sama, sumya dan dinamai iltimasan, permintaan. Wa minal a'la, dan dari yang atas, sumya dinamai su'alan, permohonan. Ya. Tapi ini kalau dalam bahasa Arab beda-beda, ya, iltimas ada soalan. Jadi kalau amr, ya, itu tuntutan dilakukan suatu perbuatan, ya, dengan ucapan dari orang yang dia itu di bawahnya, ya, atas jalan wajib. Jadi kepada orang yang di bawahnya jalannya wajib. Kalau sama-sama namanya iltimas. Kemudian kalau kepada yang atas namanya sualan, permohonan. Wa in lam yakun ala sabil ujubi, dan jika tidak ada permohonan itu atas jalan wajib, bi anju wiza tarku, dengan bahwa dibolehkan meninggalkan, fa zahiru, maka zahirnya annahu laysa bi amrin, itu bukan amr zahirnya, ai fil aqiqati, pada hakikatnya. Karena yang nama amr, ya, ala sabilil ujub, atas jalan wajib yang namanya amr. Karena al asu fil amri lil ujub, asal pada amr itu wajib, itu asalnya. Walaupun nanti amr maknanya banyak, ada yang lin nadab, ada yang, ya, lin, ya, ibahah, macam-macam. Tapi asal pada amr itu adalah, ya, lil wujub, bagi wajib. Ya, jadi dan jika tidak atas jalan wajib, dengan bahwa dibolehkan meninggalkan, jadi boleh dibolehin untuk meninggalkan amarnya itu, perintahnya, maka zahirnya itu bukanlah amar pada hakikatnya. Karena hakikat amar tadi apa? Ala sabilil wujub, atas jalan wajib. Walaupun nanti banyak makna amar, ya, macam-macam. Ada yang maknanya, ya, lil ibaha, boleh. Ada yang maknanya lil nadab, sunat. Makanya ada, ya,
wajib, ada sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Itu bukan hal yang mudah untuk menentukan ini wajib, ini sunnah. Hanya orang-orang yang diberikan kemampuan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menentukan ini wajib, ini sunnah. Enggak gampang begitu aja kita menentukannya. Makanya sangat pantas kalau kita bermazhab mengikut kepada orang yang sudah ya lebih paham di bidangnya. Jadi enggak gampang sebegitu banyaknya ya Al-Qur'an, apa ayat-ayatnya, kemudian hadis ayat-ayatnya. Itu kan menentukan ini wajib, ini sunnah, enggak sembarangan. Jadi pantaslah kalau ya ulama menetapkan bahwasanya bermazhab suatu kewajiban buat orang yang ya memang lebih pantas untuk bermazhab. Wasighatu dalatu alaihi if'al, dan sighat lafaz yang menunjuki atas amr itu adalah if'al. Nah, seumpama idrib, idrib wa akrim wa isyrab. Idrib, akrim, isyrab. Ini amr. Wa iya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati as-sarifati antalamil fi'li tuhmalu alaihi ay ala wujubi nahu aqimu salata. Wa sigatu dalatu alaihi, dan sigat yang menunjuki atasnya, atas amr if'al, yaitu if'al. Nahu seumpama idrib dan akrim dan israb. Wa iya, dan dia itu sigat amr, sigat yang menunjuki atas amr indal itlak, ketika mutlak, watajaruni, dan ketika sunyi, anil korinati, daripada satu korina. Enggak ada satu korina, enggak ada satu indikasi, enggak ada satu indikator ya. As-sarifati yang memalingkan antalabil fi'li, daripada menuntut suatu perbuatan. Maka kalau kayak seperti ini ya, ketika amarnya itu mutlak dan sunyi dari korina, ay alal ujubi tu'malu alih, maka dibawa ia atasnya, ay alal ujubi atas wajib. Nah, sumpama aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, ini tidak ada satu korina yang memalingkan daripada, enggak ada satu indikator yang memalingkan daripada tuntutan perbuatan. Semua mengarah kepada wajibnya sholat. Maka kalau begitu, sholat itu hukumnya wajib. Nah, tadi dikatakan sigot yang menunjuki atas amar, yaitu if'al, dan dia itu ketika mutlak dan ketika enggak ada korina ya, maka dibawa atasnya, atas wajib. Nah, kalau kecuali kalau enggak, illa kecuali madalla dalilu ala anal murad minhu anna dubu awil ibahatu, kecuali ada sesuatu yang menunjuki oleh suatu dalil atas bahwa yang dimaksud daripadanya adalah sunnat atau ibahah, boleh. Ya, jadi kalau ada dalil lain yang menunjuki bahwasanya ini sunnah, maka amarnya maknanya sunnah. Ada dalil lain yang menunjuki bahwasanya ini adalah ibahah, maka amar itu maknanya ibahah. Jadi enggak kita pahami cukup satu dalil aja, harus banyak dalil untuk menelaah ini teks, ini teks amr ini, apakah benar-benar amr lil ujub ataukah lin nadab ataukah lil ibaha
ya perlu melihat teks lainnya, perlu melihat ya redaksi yang lainnya, perlu melihat dalil yang lainnya, perlu melihat ya Al-Quran apa ayat-ayat Al-Quran lainnya, hadis-hadis yang lainnya, gimana kira-kira? Itu seorang mujtahid mutlak, sudah ngambil langsung dari Al-Quran hadis. Ya, kalau sekarang ada orang Al-Quran ini hadis ini cuma itu doang tok dia punya modal, mujtahid mutlak. Padahal belum sampai ke situ. Fayu'malu, maka dibawa alai atasnya, maka dibawa pemahaman atasnya ai ala nadbi, atas sunnah, awil ibati, atau atas mubah. Misalun nadbi, misal sunnah, fakatibuhum in alimtum fihim khairan, maka mukatabahkan olehmu akan mereka budak jika kamu tahu pada mereka itu ada kebaikan. Mukatabahkan budak itu ada yang namanya umul walad. Umul walad itu seorang budak yang disetubuhi oleh tuannya, maka nanti budak itu ketika tuannya meninggal dia merdeka. Disetubuhin tuh budak itu. Anaknya namanya umul walad. Ada budak mubaad, setengah-setengah, yaitu budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Jadi itu budak dibeli, budak itu dibeli sama orang ya, oleh beberapa orang yang beli 2, 3, 4 umpama, 2 orang umpama atau 3 orang, itu kan sebagian-sebagian namanya budak mubaan. Ada budak ya ini budak mukatabah, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya apabila kamu, umpama kata tuannya kepada budaknya, dapat mencari uang 20 juta umpama dalam jarak 2 bulan ini, dalam jarak 1 bulan ini umpama, dalam jarak 1 bulan ini kamu merdeka umpama. Itu tuh melakukan mukatabah tuh begitu sunat. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan, maka mukatabahkan olehmu akan mereka tuh budak-budak jika kamu tahu pada mereka terdapat kebaikan. Ya, kita gituin aja supaya ada kebaikannya gitu. Jadi apa artinya kalau kita ada bisa berbuat baik, kita usahakan bisa berbuat baik bagaimanapun caranya umpama. Ya. Seperti kita apa ini, umpama 20 juta ini, kalau bisa kita berbuat baik masih bisa kita berbuat baik. Wa misal ibati, misal ibah idza wa idza halaltum fastadu, mubah nih, apabila ya apabila telah selesai ibadah, fastadu, ibadah haji. Apabila kamu telah selesai ibadah haji, fastadu, maka bolehlah berburu. Sudah selesai ibadah haji, bolehlah kamu berburu. Nah, ini adalah ibahah, boleh. Waqad ajma'u 'ala 'adami ujubil kitabati wal istiyadi. Dan sungguh mereka para ulama telah ijma atas tidak wajib mukatabahkan suatu budak dan tidak wajib berburu.
Enggak wajib berburu. Jangan pahamin fastahdu lalu berburulah. Berarti berburu itu wajib, enggak. Karena ada dalil-dalil yang mendukung ini. Bahwa itu perintah adalah ibahah mubah. Ini kan enggak gampang kita pahami ini. Ini ulama yang kasih tahu. Coba ulama enggak kasih tahu, kita enggak belajar, datang-datangnya ting gitu kan, enggak bisa. Susah. Ya kalau udah tahu mah ya enak, tinggal tahu kita mah, tinggal nerusin. Baca tahu nih yang belum, seperti Imam Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i, beliau membuat usul fikih. Belum ada contohnya. Oh sekarang sih banyak contoh kita. Ya, sekarang asal rajin aja, kreatif rajin ya, ilmu nomor satu ya. Ilmu rajin, insya Allah bisa bikin kitab. Kalau dulu ulama bikin kitab seperti Imam Syafi'i, masya Allah luar biasa. Enggak ada misalun sabak, ya, enggak ada misal yang terdahulu beliau mampu bikin. Subhanallah. Makanya orang sekarang kalau mencela Imam Syafi'i itu khawatir su'ul khatimah itu. Khawatir su'ul khatimah. Kenapa? Karena kekasihnya Allah dijahatin. Wallahu a'lam bishawab wa la yaqtadi tikrara al-sahih.